Bentrok supporter PSIS Semarang, polisi tembakkan gas air mata. Supporter PSIS Semarang terlibat bentrok dengan polisi di Stadion Jatidiri Semarang, sore ini. Supporter PSIS terlibat aksi lempar batu dan dibalas tembakan gas air mata oleh polisi. Untuk diketahui, PSIS Semarang menjamu Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Jatidiri sore ini. Pertandingan itu digelar tanpa penonton di stadion. Pantauan Detik Jateng di lokasi, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023, pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Awalnya ribuan supporter PSIS mencoba merangsek masuk ke dalam Stadion Jatidiri. Terpantau di depan pintu utama Stadion Jatidiri, ribuan supporter PSIS mencoba masuk ke stadion di bawah guyuran hujan. Mereka ada yang berteriak mempertanyakan ke polisi alasan tidak diizinkan masuk. Sebagian supporter tampak melempar batu ke arah polisi, petugas kepolisian yang berjaga membalas dengan melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter. Selain itu, mobil water cannon juga menyemprot air untuk memecah kerumunan supporter. Setelah ada tembakan gas air mata, tampak kerumunan supporter pecah. Namun lemparan batu masih terjadi, polisi terlihat ada yang mengevakuasi supporter anak dan wanita ke area aman. "Sabar dulu, teriak petugas lewat pengeras suara mobil polisi.